Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini hari Isnin, 9 Oktober 2023. Okey. Salam bersua. Lama dah kita tak buatlah. Hari ini kita akan tengok cara-cara kita nak buat popsicle. Sebab selama ni saya gunakan dia macam ada satu acuan bentuk macam ni. Acuan dia bentuk macam ni. Okey. Yeah. Ini sikit je kita boleh buat. Hari ni kita akan buat popsicle menggunakan mesin. Ya. Yeah. Ni kan kita akan kita akan letakkan batang aiskrim ya. Dekat sini ya. Okey. Okey, dekat sini ada saiz batang aiskrim ni, satu kecil sangat. Ini yang sedang, ni yang sedang. Dan ini yang panjang sekali. Okey. Nanti kita akan letakkan batang aiskrim pada setiap ni lah. Okey. Okey, kita tengok cara kita nak masukkan batang aiskrim ni. Kita just cucuk je. Kita cucukkan dia. Ya. Yeah. Dekat setiap ni ada 40, tapi saya ada 2 sini. 40 maknanya sini ada 80 lah. Okey, nanti kita akan letakkan dalam mesin ni, mesin popsicle ni ya. Yeah. Right. Sebelum kita letakkan batang aiskrim ni, kita kena bersihkan dulu. Yeah. Ni saya bersihkan dulu ya. Dia punya apa ni, acuan ya, dia bentuk acuan aiskrim tu ya. Kita kena bersihkan dulu. Okey, ya, saya dah siapkan untuk kita letakkan batang aiskrim. Nampak tak? Okey, nanti kita akan letakkan bancuhan aiskrimnya pula. Okey, sekarang kita akan letakkan air untuk kita bancuhkan aiskrim menggunakan tepung aiskrim ya. Ini kita letak dalam 2 liter. 2 liter air. Agak-agak ada. Kita guna yang ni adalah 5 liter. 5.5 liter. Agak-agak ada. 5 liter. Okay. Kita tengok ni, kita bancuhkan ni menggunakan tepung. Ni perisa coklat ya.
kita tengok eh. Ya. Ni perisa coklat ya. Kita masukkan bagi sama rata. Lepas tu kita akan masukkan punya batang aiskrim lah. Ya. Ya, batang aiskrim ni. Ya. Ini ada 40 batang. Ya. Kita dapat buat satu acuan ni dulu. Sekejap kita akan masukkan ni. Ni kita dapat buat satu acuan je. Kemudian kita akan masuk mesin ni. Ni ya, mesin ni ya. Mesin box speaker. Okey. Nanti kita akan tengok hasilnya. InsyaAllah. Saya akan buat live lagi insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang melihat saya punya live. Terima kasih. Dan untuk makluman lanjut, untuk kita orang kata dapatkan info lanjut, boleh hubungi saya dengan nombor 012-250-1394. Saya owner untuk aiskrim popsicle ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.